warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam Jumat, malam yang ke-25 bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menampilkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, musala Istiqamah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat Isya berkhusus dengan berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan langkah Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk sampai di musala ini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin. Semua amal ibadah yang sudah dan akan kita laksanakan semoga kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah musala Istiqamah yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita perhatikan ya, Pak. Saya kalau habis tarawih itu suka dipinta tanda tangan ya sama anak-anak. Jadi anak-anak itu ada bukunya sekarang, kayak zaman dulu lagi. Habis tarawih ada tanda tangan, ceramahnya siapa. Ini mestinya ini jadi renungan nih untuk kita. Ini satir nih, sindiran halus buat kita. Sebenarnya yang harus pegang buku itu kita, Pak, yang udah tua, bukan anak-anak. Coba kita kalau muhasabah, ini malam kan udah malam 25 ya. Mestinya kita flashback ke belakang. Dari awal Ramadan ini sampai sekarang kita hitung deh kita berapa kali ninggalin tarawih ya, berapa kali udah berapa juz sekarang gitu tuh mestinya mah. Agar kenapa? Agar kita punya penilaian tersendiri gitu terhadap diri kita. Apa sesungguhnya mah diri kita itu adalah pengacara terhebat pada diri kita, itu suka membela diri sendiri walau diri sendiri salah. Itu kita pengacara tuh. Kita itu suka menyalahkan orang lain padahal orang lain itu belum tentu salah. Sesungguhnya kita tuh pengacara ya, yang hebat. Nah maka oleh karena itu mestinya ini menjadi renungan ya untuk kita semua. Nah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kata beliau itu, apabila malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat. Sekali lagi kata beliau, apabila malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, patut diduga bahwa itu adalah malam Al-Qadar. Nah ini alhamdulillah kebetulan kita nih tahun ini, ini malam Jumat tiba, masuk tanggal 25. Nah, maka oleh karena itu patut kiranya kita harus menjaga. Karena kata Nabi itu taharrau lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian itu keutamaan malam Al-Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Coba Pak, kita main hitung-hitungan lah sama saudara. Kalau seseorang diberikan usia 60 tahun ya, lalu kalau kita dihitung itu dari akil balik, berarti 60 tahun dipotong 15. Ya, akil balik kan 15 tahun, berarti kita 45 tahun. Selama 45 tahun ini berarti kan per tahunnya mengalami bulan Ramadan kan? Berarti kita sudah mengalami 45 kali Ramadan. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam itu sampai 1700 tahun. Usianya panjang tapi sarana dan prasarana untuk menghabiskan umur itu enggak ada. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau hanya berkisar 60 sampai 70 tahun pada akhir zaman. Usianya pendek tapi sarana dan prasarana untuk menghabiskan usia itu banyak. Ya di antaranya barangkali mungkin berapa jam kita
untuk buka WhatsApp, Facebook, berapa jam ibu-ibu untuk nonton drakor ya ibu-ibu, berapa jam untuk nonton sinetron. Jadi itu berasa pendek. Ya bayangkan pada zaman dulu ketika televisi masih bukanya itu hari Minggu doang ya. Itu coba zaman kita dulu, perasaan dari pagi udah ngapa-ngapain kita, lihat jam ya baru jam 9. Kesono kemarin lagi, baru jam 10. Lambat banget perasaan, waktu itu lambat. Tetapi sekarang, karena sarana dan prasarana untuk menghabiskan usia itu banyak, maka seperti gak berasa gitu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Yaitu apa? Malam Al-Qadar, keutamaan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, 1000 bulan. Yang namanya lebih baik itu bisa saja 2000 bulan atau selanjutnya. Taruhlah minimalnya 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Ya udah lempengin dah 80 tahun. Nah, kalau kita Pak, setiap kali Ramadan, tadi kan kita sampai sekarang usia 60, yang 50 lah, yang 50 berarti udah menjalani Ramadan sampai sekarang 35 kali. Kalau setiap Ramadan kita mendapatkan malam Al-Qadar, Bapak, berarti tinggal hitung aja, 35 kali kita menjalani, 30 kali 80 tahun. Berarti kita udah punya keutamaan 2400 tahun tuh. Itu amal ibadah semua, Pak, gak dihitung dosa. Nah, maka oleh karena itu, masalahnya ini kalau ada pembagian sembako di lapangan RW 05 misalnya. Kan yang dibagi yang datang, yang kagak mau barangkali, yang kagak datang, yang gak kebagian. Kecuali punya orang dalam, ya. Nah, maka oleh karena itu, siapakah yang berpotensi mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar itu adalah hamba Allah yang sedari awal itu mengisi waktu bulan Ramadan itu dengan ibadah. Tarawihnya enggak bolong, puasanya enggak bolong. Itu yang berpotensi, Pak. Nah, si Aliyat ini di musala istiqomah ini memang orangnya ini-ini aja. Berarti ini aja nih yang berpeluang mendapatkan malam Al-Qadar. Masalahnya, apakah kita ada usaha enggak buat mendapatkan malam itu? Kira-kira ada usaha enggak? Nah, coba kalau kita bermain hitung-hitungan lagi. Kalau 1 tahun itu berarti ada 365 siang, 365 malam. Ini Pak, yang Rasul minta itu hanya 5 malam. Berarti kan tadi malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Barangkali mungkin kalau 10 malam terakhir terlalu berat untuk kita ya. Karena mungkin yang masih gawe, yang masih sibuk dengan urusan dunianya. Kalau para sahabat mah dari 10 malam terakhir itu udah pada i'tikaf di masjid, enggak keluar lagi. Lah kita mengambil yang paling ringan aja tadi hadisnya, ta'arraw lailatul qadri fil witri min asyril awakhir min Ramadan. Cari malam Al-Qadar itu pada setiap malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan. Berarti malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Tuh coba 365 malam Pak dalam 1 tahun, kita hanya diminta 5 malam. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Taruhlah yang 360 malam, silahkan mau tidur terlelap juga. Ini Pak untuk keuntungan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Mari nih, berarti udah kelewat 2 ya Pak Haji ya. 21 udah, 23 udah, ini malam 25 Pak, hati-hati. Maka lakukan sesuatu yang berbeda daripada malam-malam biasanya. Intinya kita harus ada usaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Dari dulu kita tahu ada malam Al-Qadar, tapi kita tidak pernah ada usaha untuk mendapatkan malam itu.
Andaikan saja kata Allah itu Al-Qadar itu adanya pada siang hari, mungkin bahasanya bukan Lailatul Qadar tapi Yaumul Qadar, siang penentuan, siang yang penuh kemuliaan. Kita gampang mencarinya kalau Al-Qadar itu adanya pada siang hari. Barangkali mungkin kita gampang, lebih gampang untuk mencarinya. Nah, ini namanya juga Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang Allah batasi waktunya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, berarti sampai subuh. Nah, maka oleh karena itu dari maghrib tadi itu sampai nanti terbit fajar subuh itu adalah apa namanya, waktu untuk Allah melihat nih seorang hamba berusaha enggak untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Nah, maka oleh karena itu jamaah musholla istiqomah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk Bapak Ibu malam hari ini kita iktikaf atau di masjid, di musholla. Ya, alhamdulillah kalau di tempat saya di Al-Furqan memang setiap tahun ada kegiatan seperti itu. Pada malam-malam ganjil kita mengadakan iktikaf. Memang bukan iktikaf beneran, ini mah iktikaf-iktikafan. Dimulai dari jam 10 ya sampai jam 4 lah barangkali menjelang subuh. Nah, maka ya mari di musholla istiqomah juga ayolah. Mau baca Al-Qur'an boleh, silahkan, karena memang malam Al-Qadar adalah identik dengan Al-Qur'an, identik dengan diturunkannya Al-Qur'an. Ya karena kita kan enggak tahu kapan waktunya Al-Qadar itu turun, maka pada malam 5 malam ganjil itu kita harus berhati-hati. 2 udah kelewat nih. Ayo muhasabah diri kita. Apakah kemarin malam 21 dan malam 23 apakah kita melakukan sesuatu yang berbeda? Ini malam ini nih, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, apabila malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan jatuh pada hari Jumat, itu patut diduga kita patut berhati-hati mengencangkan ikat pinggang, memperbanyak doa, karena diduga itu adalah turunnya malam Al-Qadar. Sekali lagi, mari Bapak Ibu kita ikhlaskan deh 5 malam, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Barangkali mungkin kalau selama hidup kita mendapatkan, gak usah banyak-banyak deh, 10 kali aja selama hidup setiap Ramadan kita mendapatkan malam Al-Qadar, berarti 80 kali 10 udah 800 tahun tuh kita punya tabungan amal ibadah. Nah, maka ayolah ikhlaskan diri kita. Memang berat lah, berat. Beda dengan kita begadang misalkan nonton bola, kita begadang main gaplay, itu ringan rasanya. Tapi ketika kita menunggu, menyambut malam Al-Qadar memang berat rasanya. Tetapi inilah usaha yang harus kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.